Oke, di video kali ini cara kita aktifkan suara pesan terkirim. Jadi saat kita mengirim SMS ataupun pesan itu bakalan ada notifikasi. Jadi lebih memperjelaskan kalau SMS kita masuk ataupun sudah diterima ya. Jadi dia ada notifikasi kalau SMS tersebut sudah terkirim dan sudah masuk ke HP si penerima. Oke, caranya itu sangatlah mudah. Di sini teman-teman buka pengaturan. Kita menggunakan HP Vivo ya teman-teman. Nah, seperti biasa di sini kita cari yang namanya bunyi dan getar. Oke, sekarang sudah ketemu. Di sini kita pergi ke ini. Scroll ke bawah. Di sini kalian cari bunyi pesan terkirim. Nah, ini diaktifkan. Nah, kalau berwarna biru seperti ini sudah aktif. Jadi kalau kayak gini dia belum aktif ya. Nah, ini aktif warna biru. Nanti saat kalian mengirim pesan ataupun SMS, nanti bakalan ada suara notifikasi kalau SMS tersebut sudah terkirim. Nah, seperti itu ya. Oke.